Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Lukman Channel. Jadi kali ini saya berada di Kuto Arjo. Ini saya ke arah barat atau ke arah Kebumen ya. Jadi ini saya start dari perempatan. Perempatan itu kalau dari arah timur ya, itu yang ke arah stasiun Kuto Arjo. Jadi saya dari perempatan arah stasiun Kuto Arjo, ini saya ke arah Kebumen. Nanti kira-kira sampai Butuh, kita trip dari sini nanti kira-kira sampai Kecamatan Butuh. Di depan kita sampai perempatan lagi ke arah stasiun Kuto Arjo ya. Nah ini ya Bang Jo. Dan yang ke arah sana itu, yang sebelah sana itu ke terminal Kuto Arjo. Nah itu ke sana, ke stasiun Kuto Arjo. Oke, kita lanjut tonton terus sampai selesai ya video ini. Jangan di skip-skip biar tahu kondisi sekarang di daerah Kuto Arjo sampai daerah Butuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Bisa kita lihat di samping kiri ini ada pasar beras Kuto Arjo, teman-teman. Untuk nama jalannya kalau nggak salah ini itu Jalan Pangeran Diponegoro. Nah ini kita di daerah atau di desa Bayem ya, Kecamatan Kuto Arjo. Wah, kebetulan sekali ini ada kereta lewat, jadi kita bisa balapan sama kereta. Ya nggak mungkin balapan lah ya, ya pasti menang keretanya sih. Bercanda aja teman-teman, bercanda biar nggak terlalu sepaneng, terlalu sepaneng. Itu di depan sebelah kanan itu saya kurang paham ya apa, tapi kalau nggak salah itu rumah susun, namanya itu Rusunawa Bayem, karena di desa Bayem mungkin ya. Oh iya teman-teman, sepertinya ini kita sudah tidak di Kecamatan Kuto Arjo ya. Kita sudah memasuki Kecamatan Butuh. Tapi saya kurang tahu nih perbatasannya mana. Saya cuma search di Google Maps ya. Jadi saya ya kira-kira di Google Maps gitu, ini itu sudah masuk di Kecamatan Butuh. Dan ini kita di Desa Kaliwatu Bumi, Kecamatan Butuh. Nah, di depan kita sudah masuk di desa baru, Desa Andong ya, Kecamatan Butuh. Jadi desa ini luasnya itu, arahnya itu luas ke samping kanan atau ke samping kiri ya. Jadi yang
dilewati jalan raya ini hanya sebagian kecil wilayah desanya. Jadi barusan kita lewat desa Kaliwatu Bumi, gak jauh dari itu kita sudah di desa Andong. Nah ini di depan sebelah kanan ini ada Sumber Adventure Center ya. Tapi kok sekarang agak beda ya, saya kurang tahu. Kalau dulu itu rame sih. Jadi di dalamnya itu bisa buat nongkrong, makan, minum, ngemil, nongkrong lah. Bisa juga buat renang, ada kolam renangnya. Nah di samping kiri kita ini ada SPBU Andong. Oh iya, jadi ini itu jalannya sudah ganti nama jalan ya kalau nggak salah. Ini tuh jalan Butuh Klepu. Di Kecamatan Butuh ini itu kalau musim hujan ya, hujan deras gitu, pernah terjadi ini banjir ya. Tapi saya kurang tahu di tepatnya di desa apa, di sebelah mana ya. Ya mudah-mudahan bisa segera diatasi ya. Jadi kalau misal ada hujan lebat lagi, hujan deras gitu ya, nggak terjadi banjir lagi gitu kan, kasihan ya penduduk itu, masyarakat kan kebanjiran gitu. Nah di depan kita melewati Kecamatan Butuh teman-teman. Nah ini ya sebelah kiri Kecamatan Butuh, dan sampingnya itu Koramil. Dan di sebelah kanan jalan ini ada kantor pos Butuh ya. Jadi ini itu kita sudah di daerah Delangu, atau bisa dikatakan juga di desa Delangu ding ya, Kecamatan Butuh. Tidak jauh dari Kecamatan Butuh ini, kita masuk ke kiri ya, masuk ke arah kiri itu ada SMA Negeri 11, jadi agak menjorok masuk. Dan sebelah kanan ada SMP Negeri 14, Purworejo. Nah, jadi sekitaran sini itu udah masuk di Desa Ketundah ya, Kecamatan Butuh. Nah di depan sebentar lagi kita itu sampai di Pasar Butuh teman-teman. Nah itu bisa kita lihat. Jadi yang mungkin belum tahu atau yang lupa, nah jadi Pasar Butuh itu sini ya. Nah ada suara motor lewat. Maaf saya rekamannya belakangan. Jadi saya bikin video dulu baru rekaman ya teman-teman. Kalau ada suara-suara motor apa, abaikan saja. Nah sebentar lagi di depan kita akan melewati jembatan teman-teman. Jadi ini itu namanya Jembatan Butuh ya. Jangan disingkat loh ya, ini Jembatan Butuh, jangan disingkat pokoknya. Bilang aja Jembatan Butuh gitu. Nah tidak jauh dari jembatan sebelah kiri ini bisa kita lihat itu ada gudang bulog, gudang bulog Butuh ya. Ini masih di Jalan Butuh Klepu teman-teman. Tapi bisa juga dibilang ini ya Jalan Raya Kutoarjo Kebumen. Jadi
Jadi nanti kalau kita lurus terus bisa sampai ke Bumen, bisa sampai mana? Pokoknya barat sanalah, kulon. Nah, ini kita sudah masuk di Desa Lubang Kidul, Kecamatan Butuh. Nah, sebelah kiri kita ini persis ada Polsek Butuh ya. Nah, di video saya sebelumnya sempat bikin video ini yang di overpass Tegal Gondo itu. Jadi masuknya lewat sebelah persis Polsek Butuh. Oke, teman-teman, kita finish dulu di sini ya. Ini itu di Desa Klepu, Kecamatan Butuh. Kita finish di pertigaan arah ke Pituruh. Ini tuh Desa Klepu ya. Oke, gitu aja. Ambil positifnya, buang negatifnya. Salah-salah kata saya, mohon maaf. See you next video.